Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo adik-adik, yuk belajar pembagian bersama Upin dan Ipin. Mari belajar pembagian 5. Berapakah hasil dari 5 dibagi 5? Kita misalkan kita memiliki 5 stroberi akan dibagikan kepada 5 anak, yaitu Upin, Ipin, Mail, Ihsan, dan Fizi. Mari kita hitung berapakah masing-masing akan mendapatkan buah stroberi. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 1 untuk Mail, 1 untuk Ihsan, dan 1 untuk Fizi. Masing-masing anak akan mendapatkan 1. Jadi 5 dibagi 5 akan sama dengan 1. Berapakah hasil pembagian dari 10 dibagi 5? Kita misalkan kita memiliki 10 buah stroberi akan dibagikan kepada 5 anak, Upin, Ipin, Mail, Ihsan, dan Fizi. Mari kita hitung bersama-sama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 1 untuk Mail, 1 untuk Ihsan, 1 untuk Fizi, 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, 2 untuk Mail, 2 untuk Ihsan, dan 2 untuk Fizi. Masing-masing anak akan mendapatkan 2 buah stroberi. Jadi 10 dibagi 5 akan sama dengan 2. Berapakah hasil pembagian dari 15 dibagi 5? Kita misalkan kita memiliki 15 buah stroberi akan dibagikan kepada 5 anak, Upin, Ipin, Mail, Ihsan, dan Fizi. Mari kita hitung bersama-sama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 1 untuk Mail, 1 untuk Ihsan, 1 untuk Fizi, 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, 2 untuk Mail, 2 untuk Ihsan, dan 2 untuk Fizi. Kantong terakhir. 3 untuk Upin, 3 untuk Ipin, 3 untuk Mail, 3 untuk Ihsan, dan terakhir 3 untuk Fizi. Masing-masing anak akan mendapatkan 3 buah stroberi. Jadi 15 dibagi 5 akan sama dengan 3. Berapakah hasil pembagian dari 20 dibagi 5? Kita misalkan kita memiliki 20 buah stroberi dibagikan kepada 5 anak, Upin, Ipin, Mail, Ihsan, dan Fizi. Mari kita hitung bersama-sama berapakah mereka akan mendapatkan stroberi. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 1 untuk Mail, 1 untuk Ihsan, dan 1 untuk Fizi. Kantong berikutnya. 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, 2 untuk Mail, 2 untuk Ihsan, dan 2 untuk Fizi. Kantong berikutnya. 3 untuk Upin, 3 untuk Ipin, 3 untuk Mail, 3 untuk Ihsan, dan 3 untuk Fizi. Terakhir,
4 untuk Upin, 4 untuk Ipin, 4 untuk Mail, 4 untuk Ihsan, dan 4 untuk Fizi. Masing-masing anak akan mendapatkan 4 buah strawberry. Jadi 20 dibagi 5 akan sama dengan 4. Jangan lupa subscribe, like, and share.